Oh ini udah sutong. Udah sutong. Ikep sai ke halu udah cukup juga. Oh ini ditalak sut pagi-pagi. Segar-segar. Sutong. Oh ni. Jadi hari ni kat kakak, amo nak bawa dekat kakak kita ni pergi tengok suasana. Di salah satu tempat yang grup lain ataupun kumpulan lain tak pernah bawa kita pergi. Kadang-kadangnya kita pergi buat umrah di ibu kota Mekah dekat kakak, kita tak pernah pergi ke sini. Jari orang sangat dekat kakak yang boleh pergi ke sini. Dah. Kadang-kadang ni kita selalu duk persoal ke, kata di Mekah ni ada dak ikan laut? Ikan laut, ikan sungai, buah-buahan ke apa ni ada ke tidak? Lebih-lebih lagi kok ikan selayar, ikan ayo seperti kita duduk di rumah kita ni ada ke tidak dekat kakak. Lalu tu dekat kakak pada hari ni klip video amo ni nak bawa dekat kakak kita pergi tengok suasana di dalam Pasar Mentoh. Pasar ikan segar-segar, pasar ikan yang baru naik daripada laut. Duduk tak jauh sangat adik kakak dengan bandar Mekah ni. Pasar Ning ni duduk di kawasan Kak Kiah. Duduk di kawasan Kak Kiah adik kakak. Jauh daripada Mekah ni lebih kurang 4-5 batu gitu mulanya. Tempat amor duduk lelah ni, dia orang panggil kata tempat jual tolok. Jual kaitong. Bye 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 bye. Bye bye. Malaysia atau Indonesia? Thailand, Thailand. Ya, ya sini ni dia tak jual, dia jual dengan harga tolong. Beli semua jual segago-segago gitu. Kalau pian nak beli kok beli segago. Segago. Bye 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 bye. Hai, Jamil, Jamil. Jamil, anta Jamil. Kita nak beli segago ataupun teh kalau nak beli kelo-kelo ni, dia beli sini ke jual belah tu. Serius. Kaya kalau pagi penuh ada super mojito re udah tok oh kumangkon kumangkon apa sini sini tak oh ya jual bawang gini dulu kita main ngatai kere. Oh. Yang pasti ada lagi. Yang pasti ada lagi tu. Dia sutong dapat di sini ada lagi tu. Oh ni. Kalau nak beli kelo-kelo, beli sikit-sikit, apa beli sini? Belum dapat sekalian. Kalau murjai 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal, 5 riyal. Kalau udah ni berapa? 5 riyal per kilo. 1 kilo. Oh, 50 kot sekilo. 5 riyal kilo. 5 riyal. 50 kot kilo. Murah ha? Ni. Tak skor kita duduk pada ada mata laut. Tapi makin ni laut ni murah. Murah lebih daripada mojito. Murah lebih daripada mojito. Mojito ni duduk kat batang. Tapi pada kali ni ni ambo boleh pergi sini kerana kita dapat kerjasama daripada abang kita ni, abang Peng. Abang Peng tu kan masuk di Mekah. Ambo minta kepada abang Peng kata nak pergi tengok weh. Pasal-pasal nak telat sud. Hak Mekah ni lagu mana? Maka kita pergi di sana dekat aku. Dan salah satunya yang ambo gini pergi di pasar ikan. Dan pasar ikan Mentoh. Harga ikan sini dekat aku tak sangat berbeza dengan rumah kita. Dan harga ikan sini ni tak berbeza mana dengan rumah kita ni. 4-5 riyal. 5 riyal sekilo, 7 riyal sekilo, 8 riyal sekilo. Kalau 8 riyal sekilo dekat aku murah tempat dia lagi. Dan murah tempat dia lagu mana sebab duit riyal lelah ni murah. 8 riyal ni jatuh dalam 4-50 kok gitu mu je. Ikan besar-besar, ikan segar-segar dekat aku dah. Wahid,
cuba tengok adik kakak. Bawa kita pergi di sini ni ke orang dia ni, orang duk jual ikan sini ni kebanyakan ke orang Bangla, orang Pakistan, deh, orang Rohingya, deh, patu orang kok Yame kok tu, orang Farak Yame fak tulah mai duk kerja kok ni. Orang Saudi sendiri ni tak ada. Orang beli pun juga adik kakak ramai orang lelaki. Orang Tino ni kurang sangatlah nak beli ni adik kakak. Nah, orang Tino ni kurang nak mai beli ke semacam ni, nak beli kok pasar kok nak gapo ni. Orang Tino ni jarang kita boleh nak tengok di sini adik kakak deh. Ha, tu dia ni lah. Sikit sebanyak je ambo boleh bawa adik kakak mari tengok suasana di kawasan Mekah. Ha, tempat adik kakak tak pernah pergi, ambo boleh bawa adik kakak pergi dak. Sebelum daripada kita nak berpisah dari klip kita pada hari ni adik kakak, ambo nak pesan kepada adik kakak kita lah, bagi adik kakak yang mana berasa setuju nak pergi buat umrah dengan rombongnya kita. InsyaAllah pada akhir-akhir tahun ni kita akan ada satu jemaah rombongnya kita ni. Kita nak ambil tak berapa orang lah sekali adik kakak weh. Tak lebih daripada 20 orang. Adik kakak berasa setuju nak pergi dengan jemaah kita, boleh kita daftar nama di dalam inbox kita. Hantar nama mari adik kakak dah. Dengan harga berpatut teh lah. Lebih kurang akhir-akhir tahun ni kita boleh tipe duit taruh bila-bila adik kakak. InsyaAllah syarikat yang kita nak pergi pada kali ni adik kakak, dengan syarikat orang yang berpenuhi dengan pengalaman, deh, adakah kita anggil? Yak di negeri Thailand, deh, yak di rumah kita di sini di Thailand, kita pun adakah kita anggil dia? Deh, kita sapa bakok dia nanti beri perkhidmatan kepada kita. Bawa kita sapa Mekah, dia pun juga adakah kita anggil untuk nak beri perkhidmatan kepada kita. Harga ni insyaAllah dia ada harga rendah dengan harga pertengahan. Kalau harga rendah ni mungkin duduk jauh sikit. Kalau adik kakak berasa gagah tenaga apa ni, kita boleh duduk kok jauh untuk nak jalan kaki pergi ke Masjid Haram. Kalau adik kakak nak harga peringkat tengah-tengah sikit ni, harga naik tinggi sikit ni, hak ni duduk dekat masjid sikit. Dah, jadi tak susah sangat nak pergi mari ke masjid dia kok dak. InsyaAllah kita pergi dengan syarikat yang berpengalaman tinggi. Dia ada kaki tangan yang sedia beri perkhidmatan kepada adik kakak. Nah, di tempat teh kita di Mekah dia ada perkhidmatan. Syarikat dia ni ada peraturan dengan tertib molek lah. Kalau adik kakak berasa setuju nak pergi dengan jemaah hamba dan dengan jemaah kami, boleh kita daftar nama di dalam inbox kita adik kakak dah. InsyaAllah pada kesempatan akan datang kita klik mai berjumpa lagi di dalam page dan YouTube Radio Official. Aku li kauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.